Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi menarik, yaitu cara memblokir JavaScript yang ada di browser. Nah, kali ini kita menggunakan browser Google Chrome ya. Di sini juga ada beberapa browser sebenarnya, kayak Microsoft gitu kan. Kalau nggak salah DuckDuckGo ada kemarin aku install. Nah, Microsoft dan lain sebagainya. Tapi kita akan coba ini di Google Chrome ya. Caranya nggak jauh beda ya, paling di setting-setting itu. Kemudian teman-teman buka, silakan buka, lalu teman-teman lihat titik tiga bagian atas di bawah tanda silang, oke? Nah, di sini scroll ke bawah sampai ketemu setting, lalu teman-teman lihat bagian sini, kita scroll ke bawah, ini kan banyak ya, scroll, lalu di bagian set setting. Nah, di sini kita scroll lagi sampai ketemu menu JavaScript-nya. Jadi banyak sekali orang yang kadang JavaScript-nya itu nggak mau dia karena iklan-iklan pop-up dan lain sebagainya lah gitu. Nah, di sini JavaScript allowed. Nah, ini kita klik, lalu kita klik ini. Nah, jadi dia langsung diblok. Kalau teman-teman mau blok, silahkan blok. Nah, klik. Tapi kalau aku sih jujur ya, kalau aku nggak mau ngeblok, biarkan aja gitu JavaScript karena aku butuh ya JavaScript-nya. Jadi teman-teman semuanya kalau mau ngeblok kayak gitu caranya. Sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini di channel Kejar TV. Bye. Singkat ya.